ibu-ibu yang disukai. Oh ya guys, ini adalah acara perma ya, perma untuk open house ya. Jadi semua banyakkan warga Indonesia yang di sini, yang hadir di sini untuk silaturahmi sekaligus untuk Idul Fitri ya. Caranya seperti itu, open house. Jadi semuanya di sini udah datang. Assalamualaikum. Ya semuanya udah mulai rame. Ada lagi ini. Jadi kita dari lip sini langsung datang langsung isi buku di sini. Ini bapaknya udah datang isi buku. Ramai-ramai ya guys. Bagian ibu-ibu selfie-selfie semua tuh. Oh iya. Udah rame guys. Ya coba kita masuk ya. Kita masuk. Oke. Masya Allah, keren banget nih. Dan juga di sini langsung ada qosidah ya. Tuh, qosidah yang sudah disiapkan oleh panitia open house sini ya. Memang sangat ramai. Di sana sudah ada hidangan semuanya sudah lengkap. Jadi kita keliling dulu ya. Sini sangat ramai. Tempatnya asik, tempatnya bagus sih. Mungkin suara saya nggak kedengeran, jadi saya kurang ngomong. Jadi kita lihat menu-menunya atau makan-makannya seperti itu. Lagi ngambil makanan ya. Gak kedengeran juga suaranya. Oke, sip. Gak apa dengerin suara orang nyanyi aja guys. Mantep pak. Oke. Menu-menunya juga berciri khas. Jadi kalian tinggal ambil aja. Ila khudu li qalbi. Jadi di sebelah kita akan cari ambil buah segar segar. Ambil buah segar. Oke, lanjutkan bang. Ini juga di sana ada, di sini ada, semuanya lengkap. Tinggal kalian pilih mana yang kalian mau. Kita keliling dulu yuk, jalan-jalan dulu. Karena ramai banget, jadi kita masuk ya. Ini undangannya sudah hadir lagi. Pokoknya semuanya ada banyak yang datang hari ini. Masya Allah, tinggi bisa di. Masya Allah, ramai, benar-benar ramai.
sana ada, pool di sebelah sana juga ada. Nanti kita akan lihat di sebelah sana juga. Jadi kita di sini memang benar-benar ramai, juga menyambutnya luar biasa. Sambil dengar-dengar suaranya juga. Makan juga, pokoknya sini kumpul lah orang. Oke, kita jalan ke sini ya. Keliling dulu bang, mau keliling dulu. Ini acara open house kan? Iya. Oke, siap. Kita jalan-jalan dulu. Sambil lihat para yang tampan-tampan juga ganteng kayak gitu. Sambil menjamu makanan yang sudah dihidangkan. Masya Allah, ramah. Oke, kita jalan dulu. Kita keliling dulu. Jadi menikmati hidangan yang sudah disediakan. Jadi sistemnya kita dari ujung ke ujung langsung kita lihat ya. Dari sebelah-sebelah semua orang bisa penuh guys di sini. Tempatnya asik, enak. Ini yang satu nih. Ini parah nih. Parah ini. Ini langsung hidangan langsung tuh. Ambil apa aja, Bang? Sate. Mantap, udah kenyang berarti. Alhamdulillah. Pak, silakanlah monggo, Pak. Wuyu mantap. Menunya banyak ya. Jadi apa ya? Sistemnya di sini tuh sekaligus enak, sekaligus semua kumpul warga-warga Indonesia untuk open house hari raya kemarin kayak gitu. Memang benar-benar ramai sekali. Sudah ternampak ya di sini ya. Kita sambil ngeliat-ngeliat yang lagi ngambil makanan. Jangan makan ya. Kita melihat menu-menu apa aja nanti ya di sini. Mana kawan satunya bang? Masa kawannya mana satunya? Di bawah. Di bawah ke atas ya. Oke, saya mau lanjut dulu bang. Kita lihat yuk ada apa aja. Kita makanan hidangan. Ini bakso guys yang udah dipesan seperti itu. Banyak mau makan. Jadi sambil ngomong-ngomong juga keluarga semua penuh sistemnya untuk makan-makan ya, kita sambil jalan-jalan. Lagi ada akan dimulai acaranya selesai ini. Oke, di openingnya mantap. Ini pengen yang kasihan seperti ini guys. Ini sambil sembunyi-sembunyi nih. Sambil sembunyi-sembunyi. Oke. Sudah datang. Pak. Sudah mulai nampak ramai sekali. Sambutan open house bersama Permai Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei pada sesi kedua ini. Acara kita akan lanjutkan setelah tadi kita melaksanakan sholat maghrib bersama. Dan tentunya kita sambut para tetamu-tetamu yang di luar maupun yang masih menunggu kita untuk
mencicipi sajian-sajian yang tentunya sajiannya sangat spesial. Apa saja nih malam ini sajiannya? Mulai dia mau kasih tahu nggak nih? Tadi ada ditemukan beberapa menu yang sangat lezat ya sekiranya. Mengajak kita kepada tanah air tercinta ya, tentunya ya. Sebelah sini juga banyak sajian-sajian makanan yang belum. Kepada tetamu yang belum silakan boleh juga mendekat ke sebelah sini. Oke, kita akan lanjutkan acaranya. Mau tidak kita ke tengah dikit. Oke. Sekali lagi saya buka lagi ya biar tambah yang baru datang tambah semangat. Yang jauh silakan mendekat. Yang dekat nih sebelah sana ayo merapat. Yang rapat pastinya enak ya. Sebelah sini dekat-dekat. Sebab apa? Nanti kita ada game juga ya Mbak Wida. Oke. Ini MC satu lagi saya panggil nih. Oke Bu Yaya silakan ke depan Bu. Silakan Tuan. Iya. Ini kalau kayak gini saya ingin nyanyi lagu dari Peramli. Bener ya, mana tuh coba? Aduh, senangnya dalam hati. Asik. Ya harus di tengah dong saya. Jadi kelihatan senang hati punya istri dua. Oke, pasangan-pasangan ini akan saya panggil Dinda-Dinda tercinta pada malam ini. Akan mengawal acara open house bersama ini sampai akhir tentunya nanti. Silakan Dinda-Dinda kita duduk-duduk dulu di sini. Kita duduk-duduk dulu biar relax katanya ya. Oke. Nomor satu, buat hadirin semua yang ingin foto dan mengabadikan acara pada kesempatan kali ini, kita sebagai panitia juga telah menyediakan foto booth di sana. Bu Jaya udah coba belum? Belum. Udah coba belum, Molida? Oh ya, kita sibuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan foto booth ada di sebelah sana untuk mencoba dokumentasi kita pada malam hari ini. Yang kedua, saya ucapin terima kasih dulu ya, Molida, kepada tuan rumah. Nih, pada tahun ini Pak Benny ada berapa nih? Kita 34 tuan rumah pada kesempatan AUS bersama ini. Tahun 2001 kalau enggak salah 35 ya, Pak. Ini Bu Yaya sama Bu Nina kok kayak survei presiden ya. Di angka 30 gitu, enggak ada yang 50. Gitu 2024 ada yang mencapai 100% ya. Oke, supaya tidak menghambat acara dan kita pun masih banyak acara, Molina, ya Bu Yaya, apa nih acara selanjutnya? Oh, berganti dulu. Cek aja. Terima kasih Pak. Ya, semangat sekali. Untuk acara selanjutnya kita akan menyaksikan bersama Bapak Ibu hadirin semuanya. Penampilan yang sangat kami ya. Dari Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi ulang. Dengan siapa? Ada tadi yang berkawan. Ambil video dulu, Pak. Ya, malam ini adik-adik akan bersama ya, akan bersama-sama membawakan lagu yang sedang in saat ini ya. Aslinya dari Mahdizan yaitu Rahmatan Lil Alamin. Tapi malam ini akan dibawakan oleh adik-adik yang imut-imut cantik-cantik ini ya. Masya Allah. Kita sambut bersama-sama ya. Dek Hanun, Dek Suha, Dek Amanda, Dek Kaisah. Dan banyak lagi Bu ya, satu-satu ya. DRL-nya ya, DRL-LR. Oke, siap. Ya, silakan. Ya, silakan adik-adik naik, semangat. Ayo. Berbaris, berbaris satu-satu anak-anak. Iya. Semangat ya. Ini akan jadi kenangan seumur hidup nih ya. Naik ke panggung bersama teman-teman ya, seusia di bermain. Oke. Musik-musik di belakang, siap-siap ya. Cepet-cepet. Anak-anak lihat dulu om dulu di sini. Biar gak malu-malu, gak sehat. Kalau om bilang anak sehat, terus bilang yes, 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 gitu ya. Suaranya kemarin jangan malu-malu. Sekali lagi, anak sehat. Yes, yes, yeah. Siap tampil? Yes. Oke, udah semangat tuh Bu Yaya, anak-anak. Silakan. Tapi Bu Yaya ada tambahan dulu dari Pak Benny. Iya. Bahwa anak-anak yang naik pentas ini akan mendapatkan
jangan malu. Ah, pegang dulu. Kalau ada apa disertai ya. Siapa lagi yang mau naik? Ayo, mau dapat apa? Ayo, semuanya mesti naik. Ayo. Ada yang mau naik? Ibu-ibu boleh gak Pak Hendra? Udah boleh dulu, udah boleh dulu. Pak Benny silakan, Pak Benny. Pak Benny udah pegang amplop banyak banget. Pak Benny silakan, buat saya 5 Pak, simpenkan. Oke, Bu Yaya, mic ini buat siapa? Anaknya paling keras kenceng nih suaranya biasanya. Ayo siapa yang suaranya paling keras? Cek, cek, oke. Okay. Adik-adik, ini ada 2 lagu ya. Yang pertama Rahmatani Alami, yang kedua lagu Hari Raya Permai. Oke? Siap? Siap gak nih? Mana suaranya siap? Siap! Baik, cek cek sound di belakang. Ya, Rahmatani Alami ya. Oke. Baiknya satu saja. Rahmatani Alami, ingat-ingat aku bingung dirinya ya. Ayo. Siapa tuh yang kenal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kurang kenceng sayangku, diulangi lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu jawabannya juga semangat doang. Putra-putrinya disemangatin nih ya. Ayo, orangnya seret nih. Assalamualaikum. Yeah.
anak-anak. Di bawah sayang, di bawah saja, cukup di bawah. Iya, siap ya. Yang bisa angkat tangan, yang bisa oke. Hadiah ini disediakan oleh Benny Cargo. Tepuk tangan ya Benny Cargo. Tangan, pengiriman secepat kilat ya. Oke, siap. Amin. Anak-anak yang masih jauh. Iya, ibu-ibu, ayo silakan yang masih jauh mendekat, yang mendekat merapat, yang merapat tentunya pasti enak ya. Sekali lagi saya ulang biar enaknya buat kita semua. Siap anak-anak? Bilang kalau Om bilang anak sehat, bilangnya apa? Oke, anak sehat. Siap main game? Silakan Pak Ustadz Rahab pimpin acaranya sama Ibu Yaya ya, sama Maulidah tentunya. Oke, anak-anakku sudah siap semua dengan pertanyaannya? Sudah makan belum? Sudah minum belum? Minum apa tadi? Air. Minum air. Ada yang tertinggal mau air? Kita maaf dulu, tetap hormat. Kalau ada yang tertinggal mau air, ada kesimpati saya di atas kertas, sila nanti untuk mengambil di sini. Silakan Pak. Mobil warna merah, oke. Okay. Pertanyaannya mau yang susah atau yang senang? Susah. Yang senang atau mau susah? Susah. Oke. Okay. Yeah, apa kira-kira pertanyaannya, yang senang atau yang susah nih? Oke. Silakan nanti yang cepat angkat tangan. Oke. Okay. Siap-siap. Belum. Ini pertanyaannya sangat senang. Sangat senang pertanyaannya. Yang pertama, acara kita malam ini diadakan di jadi. Siapa? Ikram, ya silakan Ikram. Acara kita malam ini diadakan ngikutan anak-anak kah? Apa? Anak-anak betul? Betul. Oke, okay, teman-teman untuk Ikram. Kasih dah ya. Mau? Oke, makasih. Pertanyaannya sangat senang. Jangan dulu Pak, di komentasi dulu katanya, di foto dulu. Oke, okay, Ikram masih pada dulu. Kramnya di sini dekat Bapak. Oke. Satu. Oh, boleh. Silakan, saya tunjuk ya satu orang ya. Silakan maju. Sini. Oke, siapa namanya? Aisyah. Itu tamu saya. Apa kabar? Oke, saya tanya ya. Tolong jawab. Aisyah orang Indonesia atau India? Indonesia, betul Indonesia. Oke, sebutkan nama bapakmu. Ibrahim, betul. Nama ibumu? Mega, betul ya. Oke, betul pertanyaannya, betul. Hadiah silakan, Sveni silakan. Oke, langsung. Silakan gambar. Barangkali kan silakan bentuk pertanyaan yang mudah-mudah, ada pertanyaan silakan, pertanyaannya yang mudah-mudah. Oke. Pertanyaannya yang pertama ini tidak boleh jawab yang tiga ya, tidak boleh jawab. Siapa nama presiden Permai kita tahun ini? Ini tidak boleh jawab yang tiga orang. Siapa nama presiden Permai? Silakan. Oke. Siapa nama presiden Permai? Bapak Mukidin, betul? Oke. Berikan dia hadiah. Luar biasa anak kita ini. Oke, semakin mudah pertanyaannya.
Apa? Mungkin susah, oke. Okay. Susah atau senang? Kalau susah, uploadnya dulu lah. Oke. Pertanyaan berikutnya sangat senang. 5 kali 5 kali 5 kali 10. Oke. Okay. Apa ibu kota negara Brunei Darussalam? Bandar Seri Begawan, betul? Oke, okay, silakan ambil aja satu. Oke, okay. Makin mudah, makin mudah. Sebutkan nama orang tuamu lengkap. Oke, okay, yang kuat, yang kuat. Atang di Junaidi. Nama ibu yang lengkap. Siti Arifah. Siti Arifah, betul, Siti. Betul, betul. Oke, 100 untuk mendaki. Kita 5 dulu. Oke, kita stop 5 dulu ya anak-anak ya. Nanti hadiahnya makin besar. Sabar ya. Oke. Pak Bik, jangan semangat ke depan dulu. Pak Bik, jangan anak-anak amplopnya masih banyak. Jangan takut. Iya, amplopnya masih banyak anak-anak ya. Jangan jauh dari ya. Oke, bagi tamu-tamu yang baru datang, silakan melihat dulu menu-menu yang selera. Boleh di kanan, boleh di kiri. Cari partner, cari teman masing-masing yang satu meja. Oke, silakan. Iya, ini sama mama, sama ayah, dan sama guru. Tapi ini anggota belum habis. Kita foto bersama dulu. Kita komunikasi di kota dulu ya. Oke, silakan anak-anak maju. Kita foto. Oke. Silakan duduk, duduk. Lama jauh berdiri. Thank you.
Makin ramai, makin malam makin ramai. Okay. Terima kasih Salma. Ya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. Si kita bolak-balik. Ramai sekali di sini, belakang kanan, kanan kiri, penuh guys. Caranya dari ujung ke ujung penuh, jadi kita support terus ya. Kita berjalan kayak gini, ingat pak makanannya banyak sekali, bermacam-macam. Sudah spill tadi ya, kalian mau. Pertanyaannya sangat mudah. Aduh, sorry. Sangat mudah. Untuk ibu-ibu silakan didengarkan pertanyaannya. Apa? Anak sehat. Yes, yes, yes. Oke, anak-anak sehat. Pak Ustaz harap ini adalah suatu keberanian anak-anak naik atas pentas. Yang penting naik aja langsung kita dapat apa? Ampun. Silakan Pak Ustaznya. Di sini, tapi sebelumnya, sebelum dikasih kata, mereka mengucapkan dulu selamat Idul Fitri kepada semua. Bye-bye, semuanya jawab gitu ya. Selamat Idul Fitri. Gitu ya, semua, dadah. Siap kamera, dokumentasi dari anak-anak tercinta mau ucapin selamat Idul Fitri buat Anda semua. Ayo, harus bangga anak-anaknya berani naik atas pentas ya. Sekali lagi siap, 1, 2, 3, selamat hari raya semua, bye-bye. Oke, mantap sekali. Pak Ustadz harapnya mana? Oh iya, lagi bawa. Sudah dapat belum nak? Sudah dapat? Oh, Pak Ustadz harap saya bantu dulu sebagian ya. Nah, aduh cantik. Oke, ini pertanyaannya agak susah sedikit untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Mohon didengar, ini hadiahnya lumayan besar. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, hadiahnya lumayan besar. Jadi kalau di negara kita itu penulisan dan penyebutan kepala negara itu seperti ini contohnya ya. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Cukup ya. Untuk di Brunei penulisan dan penyebutannya sangat panjang.
saya sebutkan sekali, nanti yang bisa mengulanginya lagi dapat hadiah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wabdaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadil Khairi Waddin. Silakan sebutkan, ada yang pandai. Maju. Maju. Hadiahnya besar. Oke, silakan. Kita dengarkan ya. Oke, silakan. Kurang jawabannya. Sekali lagi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wabdaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadil Khairi Waddin. Oke, lengkap. Ke bawah Duli. Silakan diberikan hadiahnya. Oke, berikutnya pertanyaannya sangat mudah. Sebutkan tiga mukim yang ada di negara Mulai Salam. Tiga mukim. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Boleh masuk ke panggung. Silakan maju. Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Tiga mukim. Ya. Mukim Brunei Muara. Ada kah? Tidak ada. Oke. Silakan. Mukim Kilanas, Mukim Liang, Mukim Belai. Oke, kamu ke sana ya. Itu daerah sebenarnya itu. Nah, oke. Oke, silakan ambil hadiahnya. Oke. Sebutkan dua jenis nama ikan yang sering kita beli di pasar kadang. Itu orang tua nih. Dua jenis ikan yang sering kita beli di pasar gadong, silakan Ibu Dewi. Silakan. Yang sering kita beli di pasar gadong, dua jenis nama ikan. Ikan tenggiri dan ikan merah, betul? Oke, ikan nyaman-nyaman semua. Oke. Yang lain. Oh, setengah badan. Ikan setengah badan sama ikan. Ikan setengah badan dan ikan tuna. Oke, dua lagi. Ikan bakulan. Ikan bakulan. Ikan bakulan betul. Ikan pari. Ikan kampungan, ikan pari, oke. Terima hadiah, luar biasa, silakan berikan hadiahnya. Oke, sangat mudah pertanyaannya, oke. Anak-anak sudah dapat semua. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan tanggal hari kebangsaan negara Brunei Darussalam, silakan. Anak-anak sudah, ini orang dewasa. Tanggal berapa hari kebangsaan negara Brunei Darussalam? Oke, silakan, silakan. 23 Februari. Kurang lengkap, silakan. Silakan. Lengkap tadi. Maju, awak maju, 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 maju. 23 Februari 1984. Silakan, hadiahnya silakan. Pertanyaannya semakin mudah. Kalian maju. Silakan. Dapat aja. Oke, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya semakin mudah. Oke, okay. Indonesian badminton apa? Badminton kelas pula lagi. Indonesian badminton apa? Business Chamber ya? IBC. Ada yang tahu IBC?
Indonesia Business Club. Business Chamber. Oke, okay, siapa ketua Forum Indonesia Bisnis? Aceh Prasojo. Aceh Prasojo, betul? Gila yang naik. Oke. Kita kembali ke badminton. Siapa yang tahu nama ketua Indonesia Badminton Club? Bapak Siswanto, oke. Betul. Oke, masih untuk ibu-ibu lagi. Sebutkan ya. Salah satu Untuk ibu-ibu. Apa salah satu sifat yang tidak disukai oleh suami? Satu saja. Ayo. Cemberut, sifat gak cemberut. Oke, mana silakan. Satu lagi. Omel. Cerewet. Maju, silakan lagi. Siapa lagi? Sifat yang tidak disukai oleh suami. Jangan kelayapan. Oke, lagi. Cemberut. Oh, cemberut. Oke, satu. Lagi. Pemarah. Oke, maju. Oke, stop. Sekarang untuk suami, 5 orang. Ya, silakan. Silakan foto-foto, silakan tolong. Siap-siap untuk suami. Suami, siap-siap suami. Ya, oke, siap-siap. Ya, silakan. Oke. Untuk suami, sebutkan salah satu sifat istri yang disukai suami. Ayo cepat kasih. Sifat istri. Suami maju. Ini Pak. Ini. Dalam cepat kasih. Penyayang maju. Dua kali sudah. Yang soleha. Yang soleha maju. Sabar luar biasa. Murah senyum. Tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Oke. Semua luar biasa. Oke. Bapak-bapak semangat banget ya. Katanya gak marah. Padahal sifat dari ibu-ibu yang disukai sama bapak-bapak adalah gak minta duit. Itu ya. Ibu-ibunya gak mau duit katanya. Tahu lihat duitnya. Ya silakan, terima kasih bapak-bapak semua. Thank you, thank you. Tambah heboh ya, semakin malam semakin hebat. Hadiahnya pun semakin banyak. Tapi tetap saya akan beritahu supaya jangan lupa kita untuk mengingat momen ini untuk heboh. Tetap pada bapak-bapak ibu-ibu yang mau pakai foto booth-nya telah kami sediakan. Dan yang belum mencoba selera silakan, masih tentunya banyak makanan-makanan yang disajikan. Gimana? Hiburan dulu.